Iya, jadi kami memang menyadari, jadi begitu kami mendapatkan skep untuk masuk Jakarta Utara, memori kami rewind kembali, Bu. Karena terus terang dulu waktu kami 2010 sampai 2011 di Polsek Tanjung Priok, itu kami bisa menggambarkan paling tidak itu representasi dari Jakarta Utara. Karena memang di Priok itu begitu kompleksnya, begitu heterogennya masyarakatnya, termasuk juga kondisi perekonomiannya. Ada, mohon maaf, yang kaya banyak, yang miskin juga banyak. Senjangannya cukup tinggi. Iya, makanya dari situ kami mencoba. Makanya di dalam salah satu tagline kami itu adalah guru. Kita ingin membawa masyarakat di Jakarta Utara ini dengan kebersamaan. Cara atau aplikasi di lapangannya adalah kita dengan banyak bersentuhan dengan masyarakat.
saya mengatakan seperti ini, mungkin Pak Hilham dulu, kasus yang jembatan jebrol, jembatan jalan ambrol itu, saya baru jadi Kapolsek, saya suruh menghentikan premanisme di sana, saya bingung mana caranya gitu kan. Dengan penegakan hukum, saya tanya anggota, katanya alasannya, dan saya sudah dikenal semua di sini, jadi saya nggak bisa. Udah, kalau kamu sudah dikenal semua, yang belum dikenal berarti saya yang nyamar aja lah. Akhirnya jadi berita Kapolsek dipalak di sini. Ada di online sampai sekarang, kalau googling itu masih ada. Nah itu baru kita tanggapi. Setelah kita tanggapin, saya enggak mengedepankan penegakan hukum, karena tujuan penegakan hukum kan selain kepastian hukum juga ada asas keadilan dan kemanfaatan. Dan kalau saya terusin manfaatnya, kalau saya pikir lebih bagus kita serahkan ke pembinaan, itu kan